Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين لا حول ولا قوة illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Bapak ibu dan ikhwan akhwat a'azzakumullah, kita masih membahas tentang iman, sebuah judul buku yang disusun oleh beliau Asy-Syaikh Abdul Majid Az-Zindani. Kemarin yang kita bahas adalah tentang keutamaan iman. Salah satu cara kita melihat sebuah keutamaan, keutamaan sebuah amal, karena iman itu adalah bagian dari amal, adalah dengan melihat hasil dan pengaruh dari amal tersebut. Segala sesuatu akan ada nilainya kalau jelas ada hasilnya, jelas ada pengaruhnya. Karena itu biasanya orang untuk mengukur tinggi rendahnya sebuah pekerjaan itu dilihat dari apanya? Hasilnya. Hasil yang diperoleh dari pekerjaan itu. A bekerja 8 jam, B juga sama 8 jam. A menghasilkan uang satu bulannya 5 juta, B 50 juta. Orang akan lebih menghargai pekerjaan A atau B? B. Karena hasilnya besar. Nah, maka demikian pula jemaah sekalian, melihat iman itu kita bisa lihat dari hasil yang kita peroleh dari iman. Dan tentang hasil ini Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikannya kepada kita. Tidak tanggung-tanggung ada 9 janji dari Allah yang akan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang beriman. Allah berikan kepada orang yang mau beriman. 9 janji ini tidak tanggung-tanggung juga Allah akan tampakkan ketika kita sebagai orang yang beriman masih ada di dunia ini. Nah, kalau masih ada di dunia kan kelihatan. 9 ini kelihatan nampak karena akan Allah Subhanahu wa taala berikan ketika orang yang beriman kita semua masih ada di dunia ini. 9 itu yang pertama adalah an-nasru, kemudian al-wilayatu, kemudian ad-difa'u, wal-hidayatu, wal-istikhlafu, wat-tamkin, wa'adamu taslitil kafirin, wal-rizq at-tayyib, wal-izzah, dan yang terakhir adalah wal-haya at-tayyibah. Itu janji yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang beriman ketika hidup di dunia. Bagaimana nanti di akhirat? Nah, kalau di akhirat kita bisa lihat lanjutannya dari yang kemarin. Saya tidak hafal berarti halaman keberapa. Berarti ada di halaman 9. Alinea yang kedua.
Jadi 9 janji yang kemarin kita bahas itu adalah janji di dunia. Kalau di kitab ini beliau menyebutnya sebagai hadza ba'du ma yafuzu bihil mu'minuna fid dunya. Jadi ini memang kemenangan, kebahagiaan, kebaikan yang akan diperoleh oleh orang-orang beriman ketika di dunia. Ammad darul akhiratu, adapun balasan di negeri akhirat. Balasan di negeri akhirat, fahasbuhum, maka sudah cukup bagi orang-orang yang beriman. Apa yang cukup? Qaulullahi subhanah, firman Allah subhanah, maha suci Allah. Sudah cukup satu saja untuk balasan nanti di akhirat. Apa satu itu? Disebutkan di surat Al-Kahfi ayat 107 dan 108. Innal ladhina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilus salihat, dan beramal salih. Beriman dan beramal salih. Apa itu amal salih? Amal salih adalah amal yang ada nilainya, ada manfaatnya untuk hidup di alam akhirat. Siapa yang melakukan satu amal, apapun amalnya, kalau amal itu akan memberikan manfaat nanti di alam akhirat, itu amal namanya amal salih. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, kanat lahum, iya, kanat lahum, pastilah untuk mereka. Iya, kata kanat di sini mengandung makna pasti. Dia fi'il madhi. Iya, kanat itu fi'il madhi, tapi untuk kejadian yang belum terjadi. Iya, kalau Allah menggunakan fi'il madhi untuk sesuatu yang belum terjadi, ya itu artinya pasti. Kanat pasti lahum, untuk mereka apa yang pasti? Jannatul Firdausi, surga Al-Firdaus. Nuzula, sebagai tempat tinggal mereka. Ya, nuzula sebagai tempat tinggal mereka. Tapi tempat tinggal yang tidak hanya berisi tempat. Kita mudah-mudahan insyaAllah kita semua seperti yang dijanjikan oleh Allah di ayat ini akan masuk surga. Itu diperlakukan seperti kalau di dunia tamu. Iya, tamu. Ada enggak tamu yang disuruh nyapu oleh tuan rumahnya? Enggak ada. Iya, tamu itu yang begitu datang, ya dipersilakan duduk, disuguhkan makanan, minuman, mau ke toilet, diantar, kira-kira begitu. Iya. Allah akan berikan untuk orang-orang yang beriman dan beramal salih surga Firdaus sebagai tempat tinggal. Tidak ada susah yang namanya berada di surga Firdaus. Enggak ada susah. Kita enggak perlu bekerja. Iya, enggak perlu bekerja untuk bisa mendapatkan makanan, minuman. Betul-betul tanpa kerja. Iya. Adapun kita di sini, kalaupun kita pengen pepaya, kan harus kerja dulu. Dapat uang, harus pergi ke tukang buah. Iya, beli pepaya. Dibawa ke rumah langsung dimakan? Enggak. Dicuci dulu, dikupas dulu, dipotong-potong dulu, nah, baru bisa makan. Nanti di akhirat, enggak. Iya. Enggak usah minta juga. Asal kalau kata orang Jawa ya hati ini kerentek gitu, pengen pepaya gitu. Udah di depan ya, sudah terhidang pepaya yang tinggal dimakan. Kalau lagi malas makan ya pepayanya yang nanti akan naik gitu. Ya, masuk kayak disuapin begitu. Iya, enggak ada susahnya di dunia. Dan kata Allah, khalidina fiha, khalidina, kekal fiha, di dalamnya, la yabghuna, enggak akan ada keinginan, iya, enggak akan ada keinginan, iya,
anha dari Jannatul Firdaus, keinginan untuk apa? Hiwala, pindah. Tidak ada. Malaikat, bosan saya di sini. Pindahlah saya. Enggak ada bosannya. Enggak ada harapan, keinginan untuk pindah. Ini saja kata Syekh Abdul Majid Az-Zindani sudah cukup menjadi pengetahuan bagi kita betapa iman itu sangat luar biasa. Balasan di akhiratnya adalah kita akan berada di surga Firdaus untuk selama-lamanya. Dan ayat-ayat yang seperti ini banyak. Nah, beliau kemudian menambahkan satu ayat lagi. Meskipun sekali lagi banyak ayat yang bicara tentang balasan surga untuk orang-orang yang beriman dan beramal salih. Nah, ayat yang kedua ada di surat Luqman ayat 8 dan 9. Sebenarnya sama isinya. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, lahum untuk mereka jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan. Jannatun na'im, surga yang penuh kenikmatan. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Wa'adallahi, sebagai janji dari Allah, haqqan, yang benar. Janji yang benar dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa, dan dia Allah itu Al-Aziz, zat yang maha mulia, Al-Hakim, lagi maha bijaksana. Itu ayat penguat di samping ayat-ayat yang lain di surat Al-Baqarah. Di awal-awal itu Allah juga menyampaikan wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sampaikan berita gembira kepada orang-orang beriman dan beramal salih bahwa untuk mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, jadi Allah menjanjikan untuk orang-orang beriman itu dua janji. Janji di dunia dan janji di akhirat. Nah, sekarang bagaimana kita menyikapi kedua janji ini? Bagaimana kita menyikapi kedua janji ini? Janji dunia dan janji akhirat. Kenapa? Karena kalau kita salah sikap, bisa jadi ini nanti menjadi ukuran seperti apa kadar iman kita yang sebenarnya. Karena bisa jadi ada orang yang ingin memperbaiki iman, betul-betul dia memperbaiki iman, tapi ternyata dia memperbaiki iman itu bukan iman yang hakiki, bukan iman yang sifatnya lahir dan batin. Dia memperbaikinya hanya secara lahiriah saja, tapi secara batinnya tidak. Jadi ibarat mobil itu yang diperbaiki cuma bodinya aja, mesinnya enggak. Sehingga ketika orang lihat, mobilnya baru gitu. Tapi dipakai jalan baru 1 kilo udah mogok. Karena yang diperbaiki cuma bodinya saja. Nah, maka demikian pula halnya dengan memperbaiki iman. Ada orang yang memperbaiki iman hanya lahiriahnya saja. Padahal iman itu urusannya tidak hanya urusan lahiriah, tapi juga urusan batiniah. Oh enggak kok. Nampak betul imannya sekarang semakin kuat. Lihat amalnya, betul-betul amal solihnya udah beda dengan kemarin-kemarin. Berarti kan menunjukkan kualitas imannya juga berubah. Ya, nanti akan kita lihat juga, amal solihnya itu amal solih yang sifatnya lahiriah atau juga batiniah. Karena semua amal itu mengenal lahiriahnya, mengenal batiniahnya. Contoh sederhana, semua kita puasa. Bukti puasa, dikasih makan enggak mau. Enggak, saya lagi puasa. Berarti dia puasa.
nampak dia sedang puasa. Nah, nampak ini kan berarti lahirnya. Nah, bagaimana batinnya? Nah, batin bisa jadi, ya kenapa puasa? Ya enggak enaklah yang lain puasa, masa saya enggak? Apa kata orang? Kalau ternyata saya di bulan suci Ramadan kok tidak puasa? Nah, itu berarti secara lahiriah dia puasa, tapi secara batinnya nampak ya, ada banyak kekurangan dari puasa yang dia lakukan. Nah, jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini nanti kita bisa telusuri dari janji untuk orang yang beriman seperti yang ditulis oleh Syekh Abdul Majid Az-Zindani ini. Orang yang beriman itu akan mendapatkan dua janji, janji dunia dan janji akhirat. Nah, yang sering kemudian menjadi pertanyaan adalah bagaimana kalau seandainya ada orang yang termotivasi memperbaiki iman itu karena ngelihat janji di dunia. Ngelihat janji di dunia, jadi dia termotivasi. Sebagai contoh, semisal orang yang beriman itu akan mendapatkan rezeki yang baik, rizqut tayyib, seperti yang Allah janjikan di surat Al-A'raf ayat 96 ya. Ada di janji nomor 7 kalau di urutan yang ditulis oleh Az-Zindani, rizqut tayyib ya. Wah, berarti kalau saya memperbaiki iman, wah, rezeki saya gampang nih, rezeki saya dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, boleh enggak Bapak Ibu? Saya memperbaiki iman biar rezeki saya gampang. Ya, biar rezeki saya dimudahkan. Dimudahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh? Boleh. Memang boleh. Tetapi ini yang nanti akan ada akibat tersendiri. Iya, akan ada akibat tersendiri yang berbeda bila dibandingkan dengan orang yang memperbaiki iman semata-mata karena ingin mengejar janji akhirat saja. Ingin mengejar janji akhirat. Bukannya kemudian dia mengabaikan janji-janji dunia dalam artian tidak percaya, enggak. Percaya dengan janji dunia ini. Tetapi ini yang kemudian kita fahami Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap kali menyampaikan kepada kita tentang amal-amal yang kemudian disampaikan janji-janji di dunia ini. Barang siapa yang beriman, maka di dunia dia akan begini, 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 begini sampai 9. Barang siapa yang bertakwa, maka nanti ada juga ya, wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Urusannya akan dipermudah. Akan mendapatkan rezeki yang tidak disangka-sangka. Wah, lumayan juga nih. Wah, akhirnya berusaha untuk takwa. Harapannya biar urusannya jadi mudah, biar rezekinya banyak. Nah, kalau sekali lagi, kalau kita menjumpai entah di Quran atau di hadis, Allah dan Rasulnya menyampaikan barang siapa yang melakukan amal di mana Allah dan Rasulnya memberikan kepada kita janji-janji yang akan Allah berikan ketika kita hidup di dunia, maka kita memahami janji itu sebagai bukti Allah sangat suka kalau saya melakukan amal itu. Itu pengertian yang masuk ke dalam diri kita. Yang kita terima bukan semata-mata janjinya, tapi itu sebagai isyarat. Isyarat kalau Allah Subhanahu wa taala sangat suka kalau kita memperbaiki kualitas iman kita. Allah sangat suka.
Sehingga waktu kita memperbaiki kualitas iman, iya, itu motif utamanya apa? Karena Allah suka kalau saya memperbaiki kualitas iman. Bukti Allah suka apa? Bukti Allah suka, Allah memberikan janji-janji itu kepada saya. Iya. Allah memberikan janji-janji itu kepada saya. Motivasi-motivasi agar saya memperbaiki iman. Iya. Dengan menghadirkan janji itu di dunia. Harapannya kalau di dunia kan kelihatan, jadi tertarik. Tapi bukan janjinya yang kemudian membuat kita tertarik. Yang membuat kita tertarik adalah karena kita memahami janji itu, ya, memahami janji itu sebagai bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat suka kalau saya melakukan amal yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Sehingga ketika kita melakukannya, kita sudah melewati janji-janji itu. Kita melakukannya semata-mata karena Allah suka. Analogi atau kias sederhananya, salat di Masjidil Haram. Iya, salat di Masjidil Haram. Nilainya berapa? 100.000. 100.000 lebih baik daripada salat di luar Masjidil Haram. Jadi, kalau kita salat 2 rakaat di Masjidil Haram, itu nilainya sama dengan kita sholat di Nurul Asri ini sebanyak 100.000. Oh, itu janji yang menarik nggak? Menarik. Berangkatlah kita ke sana. Terus kita sholat. Tapi kita sholat itu yang kita kejar 100.000-nya atau sebagai bukti bahwa Allah sangat senang kalau saya sholat di Masjidil Haram. Nah, itu tergantung kedewasaan kita di dalam menyimpulkan. Kalau orang kemudian mengejar 100.000-nya, maka apa nanti akibatnya ketika dia pulang? Dia akan kalkulasi enggak? Dia akan hitung. Iya, saya udah sholat nih di Masjidil Haram. Satu kali sholat itu nilainya 100.000. Saya hitung nih, saya di Mekah itu tanggal sekian sampai sekian, saya sholat fardu sekian kali, sholat sunnah sekian kali, total berarti nilai sholat saya selama di Mekah, di Masjidil Haram, itu nilainya kalau dijumlah ada 50 juta. Pulang ke tanah air, apa yang ada dalam pikirannya? Saya sudah punya pahala sholat yang nilainya sama dengan 50 juta kalau saya sholat di tanah air. Maka apa yang terjadi ketika sampai di tanah air? Pak, kenapa enggak ke masjid? Ah, males. Cuma dapat satu. Cuma dapat satu. Lagian Bapak kan sudah dapat banyak. Iya, waktu di Mekah 50 juta nih Bu. Iya, bilang sama istri jam begitu. Siapa orangnya yang sanggup ya bisa sholat 50 juta? Jadi kalau lah enggak sholat di tanah air, ya enggak apa-apa, udah punya nih cadangan bekal. Nah, itu karena dia melihat iya, angka 100.000 betul-betul sebagai 100.000. Itu cara berpikirnya anak-anak. Kalau cara berpikirnya orang dewasa, kalau Allah dan Rasulnya, iya, Rasulullah menyatakan bahwa sholat di Masjidil Haram itu 100.000 lebih baik daripada sholat di luar Masjidil Haram, maka sebagai orang yang sudah dewasa, kita memahaminya, oh berarti Allah sangat suka kalau saya sholat di Masjidil Haram. Saya sangat suka, iya. Kenapa? Karena Allah menjanjikan dengan janji yang luar biasa. Jadi kita senang sholat di Masjidil Haram karena Allah menyukainya. Dari mana kita tahu Allah menyukainya? Dari janji yang luar biasa. Iya, dari janji yang luar biasa. Bukankah kadang memang janji itu, iya, janji itu berkaitan dengan amal. Iya, janji itu pasti berkaitan dengan amal. Iya. Bagi orang tua saja, apakah sama ketika menjanjikan anak? Iya, menjanjikan anak mau sholat di masjid dengan semisal anak itu, katakan anak kita masih SD, iya,
antara janji dia mau ke warung untuk beli garam dengan janji kalau dia bisa khatam Quran sebulan satu kali. Nilai janjinya sama enggak? Ya beda. Kalau mau beli garam ya paling dikasih permen kan. Tapi kalau khatam gitu ya, Quran selama Ramadan, oh janjinya enggak mungkin permen. Ya, janjinya pasti akan tinggi. Kenapa? Karena sebagai orang tua tentu lebih suka ya, anak bisa khatam Quran daripada dia mau beli garam. Mau beli garam suka, tapi anak sampai khatam, wah itu berarti kita lebih suka. Maka janjinya juga pasti akan lebih besar. Maka kalau Allah memberikan janji yang sangat besar untuk satu amal, itu menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat menyukai amal itu. Karena itulah ini memang perlu diluruskan, memperbaiki iman itu lebih karena saya tahu Allah suka kalau saya memperbaiki iman. Tapi sebenarnya boleh enggak? Iya, soalnya ini menarik janjinya, memperbaiki iman rezekinya gampang. Iya, memperbaiki iman nanti dapat pertolongan dari Allah. Iya, an-nasru minallah, al-wilayah minallah, perlindungan dari Allah. Iya, nanti akan dimenangkan oleh Allah. Orang-orang kafir tidak bisa menguasai. Kan itu menarik. Boleh enggak? Sebenarnya memang enggak ada larangan. Iya, sebenarnya enggak ada larangan. Hanya saja Bapak Ibu, yang kita khawatirkan adalah kita ketemu dengan apa yang diingatkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala di banyak ayat, ya, di banyak surat. Salah satunya di surat Asy-Syura. Ayat yang ke-20, tidak ada di buku. Asy-Syura ayat 20. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu al-harthal akhirah nazid lahu fi harthi." Barang siapa yang menginginkan pahala nanti di akhirat, nazid lahu fi harthi, Allah akan tambahkan pahala itu. Allah akan tambahkan pahala itu. Wa man kana yuridu harthan dunya, dan barang siapa yang menginginkan pahala di dunia, balasan di dunia, apa kata Allah? Nu'tihi minha, kami akan berikan balasan itu di dunia. Kami akan berikan balasan itu di dunia. Tetapi lanjutannya, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Wa ma lahu, dan tiadalah untuknya fil akhirati, di akhirat nanti, min nasibin, bagian. Nu'tihi minha, kami berikan balasan itu di dunia, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi nanti di akhirat enggak ada bagian. Karena sudah Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi kalau dibilang salah sih enggak. Cuma kalau kemudian nanti di akhirat kita minta balasan, apa kata Allah? Loh, ente kan beramal dulu pengen balasan di dunia. Iya, yang aku janjikan, iya, yang aku janjikan. Maksudnya aku berikan kan waktu hidup di dunia. Ya udah lunas. Enggak ada bagian, enggak ada jatah, enggak ada pahala, enggak ada balasan nanti di akhirat. Nah, ini tentu membuat kita kecewa. Tapi kalau seandainya kita hanya menginginkan balasan akhirat, nazid lahu fi harti. Iya. Allah bisa saja tambahkan pahala itu. Nah, Allah tambahkan itu sangat boleh jadi ketika masih hidup di dunia. Jadi logikanya, kalau orang beramal untuk dapat dunia, akhirat belum tentu dapat. Iya, akhirat belum tentu dapat. Dengan kita beramal untuk akhirat, insya Allah dunia dapat, akhirat pun dapat. Kira-kira pilih mana? Ya, kita lebih pilih beramal semata-mata untuk akhirat. Hal yang sama nanti bisa dilihat di surat Al-Isra. Ayat yang 18 dan 19.
man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha. Barang siapa yang menginginkan kesegeraan balasan dari amal-amal dia di dunia, ajjalna lahu, akan aku segerakan balasan itu di dunia. Ya. Seperti apa yang aku inginkan, seperti apa yang aku kehendaki, kata Allah Subhanahu wa taala. Ya, akan diberikan oleh Allah. Ya. Tetapi di ayat yang ke-9, wa man aradal akhirata wasa'alaha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Jadi kalau menginginkan akhirat, ya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan nanti di akhirat, dan sangat mungkin di dunia pun Allah Subhanahu wa taala memberikan. Itulah sikap kita, ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau kita melihat, ya, di dalam Al-Qur'an atau As-Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, juga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita satu amal yang ada balasannya, balasan dunia dan balasan akhirat, maka yang kita pilih adalah balasan akhirat. Balasan dunia itu kita fahami, ya, kita fahami sebagai bukti kalau Allah suka kalau saya melakukan amal tersebut. Bahkan siapa yang sholat duha maka rezekinya dimudahkan. Maka waktu kita sholat duha yang kita inginkan apa? Banyaknya rezeki, salah enggak? Enggak. Tapi kalau di akhirat enggak ada balasan, ya jangan salahkan siapa-siapa, kan udah dibayar lunas karena sholat duhanya, karena rezekinya sedikit. Ya, berarti kita memahami bahwa iya, janji dimudahkan rezeki itu sebagai bukti Allah suka kalau saya sholat duha. Iya, Allah suka kalau saya sholat duha. Maka pada saat kita sholat duha, kita melakukannya semata-mata karena Allah suka. Iya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala suka. Nah, tanda lain Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala adalah ketika ada orang yang beramal, iya, beramal baik, iya, katakanlah memperbaiki iman, tapi janji-janji dunia yang sudah Allah berikan, ada 9 seperti yang dinukil oleh Az-Zindani, itu ternyata tidak ada, tidak terwujud. Ya, tidak ada, tidak terwujud. Itu menjadi tanda apa? Menjadi tanda apa, Bapak Ibu? Ya. Jadi kita sudah memperbaiki iman kita, niat kita juga untuk akhirat, tapi 9 janji dunia itu tidak ada. Itu tanda diterimanya amal kita atau ditolaknya amal kita. Nah, itu nanti akan kelihatan di situ. Kalau kemudian kita, katakanlah kita menyebut kita saja, tapi mudah-mudahan kita tidak seperti ini, kecewa. Iya, kecewa. Saya ikut kajian, barang siapa yang memperbaiki iman, nanti akan mendapatkan 9. Mana ini 9? Jangankan 9, 1 aja enggak ada. Kemudian dia kecewa. Nah, kecewa itu menjadi tanda bahwa memang motivasi dia memperbaiki iman adalah semata-mata ingin mendapatkan balasan dunia. Iya. Maka tidak adanya balasan dunia itu menjadi tanda kalau Allah menolak iman dia, menolak amal dia memperbaiki iman. Iya. Tapi kalau betul-betul hanya karena akhirat, saya memperbaiki iman ini semata-mata untuk akhirat, maka kalaulah 9 janji di dunia ini tidak ada, itu hatinya tidak kecewa, hatinya lapang aja. Iya, hatinya tenang aja. Memang bukan untuk itu kok. Sama sebenarnya dengan sholat duha. Iya, kalau sholat duhanya karena akhirat, maka kalaupun rezeki tidak banyak, iya, bertanya-tanya atau lapang-lapang aja. Lapang-lapang aja.
Tapi kalau masih ada motif dunia bertanya-tanya, kan udah 3 bulan nih saya sholat duha, tiap hari 8 rakaat lagi, kok rezekinya masih segini adanya? Nah kalau bertanya-tanya beri itu, nah perlu kemudian melihat kembali kebersihan niat di dalam melaksanakan sholat duha. Tapi bagaimana kalau seandainya ada orang yang sholat duha betul-betul awalnya karena rezekinya sedikit? Iya, rezekinya sulit, seret. Maka kemudian dia akhirnya mau sholat duha. Ya enggak apa-apa. Iya, sepanjang dia memahami seretnya rezeki itu sebagai tanda Allah memerintahkan saya sholat duha. Allah ingin saya sholat duha. Rupanya Allah ingin, sudah lama kita enggak sholat duha. Gimana caranya biar kita sholat duha? Dibuatlah rezekinya susah. Kita jadi ingat, ah, ini rezeki susah, berarti saya sholat duha. Ya, ini berarti Allah sedang menyuruh saya untuk sholat duha. Allah ingin, Allah suka kalau saya sholat duha. Jadi rezeki seret itu sebagai isyarat saja dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saya sholat duha. Begitu kita sholat duha, kita melakukannya bukan karena rezeki yang seret, tetapi lebih karena saya tahu Allah Subhanahu wa Ta'ala senang kalau kita sholat duha. Bapak ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu makna yang kita pahami kalau kita melihat di dalam Quran ataupun di dalam sunnah Allah dan Rasulnya menyampaikan satu amal yang di situ disebutkan balasan dunia dan balasan akhirat. Kita lanjutkan satu alinea lagi. Wa may yata'ammal. Ini beliau berpikir secara global ya. Beliau Az-Zindani. Wa man dan siapa saja yata'ammalu yang merenungkan. Merenungkan ahwalan muslimina. Keadaan-keadaan kaum muslimin. Al-yawma pada hari ini. Annama sungguhnya apa saja wa'ada yang sudah menjanjikan siapa Allahu Allah menjanjikan al-mu'minina kepada orang-orang yang beriman ya, bihi dengan semua janji tadi fid dunya di dunia ini ghaira mutahaqqiqin lahum ghaira mutahaqqiqin belum terwujud belum nyata lahum bagi orang-orang yang beriman. Beliau kemudian mengajak kita merenung dan kalau kita renungkan dari 9 janji di dunia ini kata beliau satu pun tidak ada yang terwujud. Ini ketika berpikirnya secara umum orang-orang beriman kaum mukminin di berbagai belahan bumi iya, sepertinya masih menjadi kelompok yang tertindas. Berarti dari janji An-Nasru kan belum dapat. Iya, belum ditolong oleh Allah. Iya, ada semacam kesan belum mendapatkan pertolongan dari Allah, belum mendapatkan tamkin. Iya, apalagi istikhlaf. Iya, apalagi memimpin bumi ini belum kelihatan. Mimma yashhadu bi anna imanahum da'ifun. Keadaan ini disimbolkan oleh Az-Zindani. Mimma yashhadu. Karena sebab menyaksikan bi anna imanahum. Bahwa sesungguhnya iman mereka, iman orang-orang yang beriman itu da'ifun lemah. Iya. Jadi kalau kita berpikir global, ya kenapa ya orang-orang beriman kok belum juga mendapatkan pertolongan? Maka introspeksinya adalah bisa jadi ini karena iman orang-orang yang beriman itu dalam keadaan dhaif. Iya. Dalam keadaan dhaif. Iya. Jadi kalaulah 9 janji ini belum, ini juga bisa menjadi satu tanda berarti proses memperbaiki iman belum terjadi.
I. Kalaupun sudah terjadi, imannya belum seperti yang distandarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibaratnya nilainya itu belum nilai yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, imannya masih lemah. Au annahum, atau sesungguhnya mereka, faqadu, meniadakan, sifatin kathirah, sifat-sifat yang banyak, minal imani, dari iman. Mereka tidak memiliki sifat-sifat yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Au aktsaruha, bahkan lebih banyak lagi, tidak memiliki sifat-sifat yang mestinya dimiliki oleh orang-orang yang beriman. Dan sederhana saja Bapak Ibu, kalau bicara soal sifat orang yang beriman, di Al-Anfal ayat yang kedua, itu kan sudah jelas di situ. Orang yang beriman itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu adalah orang yang ketika disebutkan nama Allah, tergetarlah hati mereka. Tergetarlah hati mereka. Tergetarnya hati ini menjadi bukti iman. Menjadi bukti kuatnya iman. Nah, sehingga kalau seandainya ada orang saat disebut nama Allah, hatinya tidak tergetar, ya itu berarti menunjukkan lemahnya iman. Itu baru dari satu sifat. Belum lagi kalau melihat sifat-sifat yang lain. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambahlah iman mereka. Sementara faktanya, betapa banyak orang-orang yang mengaku beriman, dibacakan ayat-ayat Allah, semakin panjang, bukannya semakin bertambah imannya, semakin apa? Semakin dongkol ya, semakin menggerutu. Aduh, iman, iman. Mentang-mentang hafal Quran, dipilih surat-surat yang panjang. Gimana kita enak, gimana kita suka, gemeter nih kaki. Padahal kata Allah, sifat orang yang beriman itu apabila dibacakan ayat-ayat Allah, bertambah imannya. Kalau bertambah imannya, semakin panjang, semakin apa? Nikmat, semakin senang, semakin bahagia. Nah, ini yang kemudian disimpulkan oleh Az-Zindani, betapa iman orang-orang beriman itu lemah. Karena kalau kita lihat dari 9 janji di dunia ini, itu lebih banyak kita melihat janji yang sifatnya komunal, sifatnya jama'i, yang tidak Allah berikan kepada pribadi. Meskipun sangat mungkin ada pribadi-pribadi yang bisa merasakan 9 janji ini. Bisa jadi memang, bisa jadi. Tapi ada janji yang itu memang hanya bisa diberikan secara jama'i, seperti janji orang beriman nanti akan memimpin dunia ini. Nah, itu kan berarti tidak cukup kalau yang beriman 1, 2, 3, 10 orang. Nah, ini kan berarti yang beriman, yang apa, betul-betul beriman dalam jumlah yang sangat banyak. Nah, nanti akan turun janji Allah, orang-orang beriman akan memimpin bumi ini. Tapi kalau yang beriman cuma satu, mungkin dia akan mendapatkan janji pertolongan Allah. Urusannya dipermudah, akan dapat al-wilayah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seperti Umar bin Khattab, ketemu singa di padang pasir, singa betulan, al-Asad. Kita bisa bayangkan ya, kita kalau tiba-tiba jalan ke gunung gitu ya, nggak usah sendirian, berlima aja ketemu singa gitu ya, padahal berlima gitu, udah hancang-hancang apa, lari ya, takut. Nah, kita ingat Allah nggak waktu itu? Nah, itu memang bedanya Umar, kualitas imannya luar biasa. Kualitas iman beliau luar biasa.
Begitu ketemu Al-Asad, ya, singa, apa kata Umar? Ya Asad, i'lami bi anni 'abdullah. Wahai singa, ketahuilah olehmu aku ini hanyalah hamba Allah. Cuma bilang begitu, ya, si singanya pergi. Iya, siapa yang membuat singa itu pergi? Allah. Iya, Allah melindungi Umar bin Khattab. Iya, enggak cuma dari singa, iya, kalau Umar itu dari setan juga dilindungi. Iya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan, tiadalah Umar berjalan di satu jalan kecuali setan pasti akan memilih jalan yang lain. Jadi kalau depan sana lagi jalan gitu ya, dari arah sini ada setan gitu ya, pas lihat ada Umar, wah, kalau diterusin papasan nih. Daripada papasan sama Umar, dia pilih pindah ke jalan yang lain. Nah, itu menunjukkan betapa Umar sangat dilindungi. Nah, itu perlindungan yang sifatnya pribadi. Iya, pribadi. Nah, tetapi ada ya, janji-janji yang sekali lagi sifatnya itu jama'i. Nah, itu semua sangat tergantung pada kondisi iman masing-masing. Tetapi beliau mensinyalir tidak turunnya 9 janji Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, karena memang kualitas iman kita belum standar. Iya, belum seperti apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Faghaba anhum fi hayatihim ad-dunya. Faghaba, maka ya ghaib, enggak ada janji-janji itu anhum dari mereka. Fi hayatihim, dalam kehidupan mereka dunia, di dunia. Faghaba, maka lenyap. Iya. Anhum, dari mereka. Fi hayatihim, dalam kehidupan mereka dunia, di dunia ini. Apa yang lenyap, apa yang sirna, ma, apa saja. Wa'adallahu, yang sudah Allah janjikan. Bihi al-mu'minin, yang sudah Allah janjikan semuanya untuk orang-orang yang beriman. Iya. Baik janji minan nasri, pertolongan, wal wilayati, perlindungan, wal difa'i, dan pembelaan, wal hidayati, dan petunjuk, wal istikhlafi, dan memimpin bumi, wat tamkini, dan tetapnya agama, wa'adami taslitil kafirina, dan tiadanya penguasaan orang-orang kafir, wa rizqi tayyibi, dan rizki yang baik, wal izzati, dan izzah, harga diri, kemuliaan, wal hayati thayyibah, dan kehidupan yang baik. Enggak ada semuanya, ya, disebabkan lemahnya iman orang-orang yang beriman. Wa man istamarra, dan barang siapa yang terus menerus, ya, enggak mau berubah, ala halihi, atas keadaannya, ya, keadaan di mana imannya lemah, ala halihi hadza, atas keadaannya ini, fasayakhsaru, maka dia akan rugi. Iya, maka dia akan rugi. Iya, akan menanggung kerugian. Ma a'addahu Allahu lil mu'minina, apa yang sudah diingatkan oleh Allah lil mu'minina, untuk orang-orang yang beriman, kerugian fil akhirati, di akhirat, kama khasira, sebagaimana kerugian fid dunia, di dunia. Orang-orang beriman yang tidak menunjukkan imannya dengan baik, mereka akan rugi di dunia, rugi pula di akhirat. Bal rubbama khasira nafsahu fi nari jahannam. Bal rubbama, bahkan bisa saja khasira, dia merugikan. Merugikan nafsahu, dirinya sendiri, fi nari jahannam, di dalam neraka jahannam. Wal'iyadzu billah. Ini yang memang menjadi kekhawatiran kita. Iman kita betul-betul iman yang belum sesuai dengan standar. Kualifikasi iman kita masih rendah. Kualifikasi iman kita masih lemah. Ya, salah satu bukti kualitas iman kita masih rendah, bahkan sangat rendah, adalah kita kalau ditanya, apakah kita beriman kalau Allah itu maha mengetahui? Jawab kita apa, Bapak Ibu? Iman. Iman kalau Allah itu al-alim, maha mengetahui. Al-basir, maha melihat.
As-Sami' Maha mendengar. Al-Khabir Maha meneliti. Ya. Al-Muhit Maha meliputi. Ya. Kita iman semuanya. Cuma pertanyaannya, dalam keadaan kita iman bahwa Allah mengetahui apapun yang kita lakukan, apakah kita masih pernah, masih bisa melakukan perbuatan yang kita tahu Allah enggak suka? Masih pernah enggak, Bapak Ibu? Nah, kalau masih pernah kan berarti dipertanyakan kualitas iman kita bahwa Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan. Kalau betul kita iman bahwa Allah itu mengetahui apapun yang kita lakukan, apakah kita bisa berhasil melakukan perbuatan yang kita tahu Allah enggak suka? Enggak akan pernah berhasil. Enggak akan pernah bisa. Kalau kita ingat bahwa Allah itu melihat apapun yang kita lakukan dan kita betul-betul percaya bahwa kita masih bisa melakukan perbuatan yang kita tahu Allah enggak suka dan kita tahu Allah melihat, itu menunjukkan rendahnya kualitas iman bahwa Allah Maha mengetahui. Lidzalika, ini karena itu kata beliau, kana la budda, tidak bisa tidak. La budda artinya tidak bisa tidak. Min taqwiyatil iman, menguatkan iman. Iya. Wa tasbitihi, dan menetapkannya. Iya. Menetapkannya menjadi bagian kehidupan kita yang enggak bisa digoyang. Wa tajdidihi, dan memperbaharuinya. Iya. Memperbaharui itu artinya memperbaikinya. Dengan cara apa? Wadhalika, dan semuanya ini adalah binasyri ulumihi, dengan menyebarkan ilmu-ilmu tentang iman. Karena bisa jadi lemahnya iman karena masalah ilmu yang belum difahami dengan baik oleh orang-orang yang beriman. Ini bisa difahami karena rata-rata orang beriman, mereka beriman karena keturunan. Binasyri ulumihi, dengan menyebarkan ilmunya, bainal muslimina, di antara kaum muslimin. Wa bitatbiqi, dan dengan menerapkan ahkamid dini, hukum-hukum agama. Jadi caranya dua. Nasyrul ulum, menyebarkan ilmu-ilmu tentang iman, dan pada saat yang bersamaan menerapkan hukum-hukum agama. Wa kana 'alal ulama, ini kata beliau, wajib bagi para ulama, berarti orang yang berilmu. Iya, kata beliau wajib. Wajib apa? Ayyubadiru, untuk bersegera. Bersegera lil qiyami, untuk melaksanakan bihadzal wajibi, dengan kewajiban ini. Iya, gimana caranya orang beriman itu beriman dengan ilmu? Iya, mereka tahu ilmunya. Iya, mereka faham ilmunya. Jadi tidak hanya iman warisan saja. Khasatan, iya. Lebih khusus lagi, hum, mereka, yushahiduna, yang menyaksikan, hujumal mabadi'il ilhadiyah alal muslimin, serangan nilai-nilai ateisme alal muslimina, kepada orang-orang Islam. Iya. Khususnya kalau kita menyaksikan serangan kaum ateis. Dan memang itu tidak kita pungkiri, keberadaannya nyata ada. Ada gerakan-gerakan ateisme ini, di mana mereka menanamkan mabadi, menanamkan nilai-nilai anti Tuhan. Yang saya dengar di kampus itu sudah mulai ada. Jadi kalau lihat ada orang yang kelihatan pikirannya masih kesana kemari, diajak diskusi. Diajak berdiskusi dengan logika-logika mereka. Saudara kita yang tadinya iman itu bisa berubah menjadi tidak beriman, tidak mengakui adanya Tuhan. Nah, gerakan itu ada. Nah, kalau gerakan itu ada, menjadi lebih wajib lagi kita menyebarkan ilmu tentang iman ini. Wa nasyatil harakatit tansyiriyah,
wa nasyati, dan semangatnya al-harakat, gerakan at-tansyiriyah, kristenisasi. Nah, ini juga kita lihat. Ini lebih menguatkan berarti nasyri ulumil iman ini menjadi kewajiban kita bersama. Kama yushahiduna, sebagaimana mereka juga menyaksikan intisyara, penyebaran al-khurafat, khurafat wal-abatil, dan kebatilan. Nah, ini juga ada di hadapan kita, khurafat-khurafat, kebatilan-kebatilan. Ada apa gitu ya, penyelesaiannya bukannya taqarrub ke Allah, tapi membeli kambing dilemparkan ke laut. Nah, ini nolak bala katanya, ini khurafat. Nah, ini menunjukkan betapa mereka belum memahami apa itu iman. Allati yuhawilu ahluha ayyan sibuha bil batili lad-din. Yang ini nanti dikhawatirkan mereka melakukan kebatilan-kebatilan di dalam agama yang sangat mudah jadi membuat mereka kemudian keluar dari Islam. Tentu ini sesuatu yang tidak kita inginkan. Nah, karena itu nanti besok kita akan memulai ulasan beliau dari mana kita harus memulai untuk memperbaiki iman.